tanah airku, tanahku masyarakat. Di sanalah aku menyambungi dari padu itu. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nasional Kulon Progo. Juga atas nama Ketua DPC PAN Kabupaten Kecamatan mengucapkan selamat datang dan maaf karena kami tidak bisa menyajikan tempat yang selayak sebagai mestinya karena cuma di tulisan ini mohon tujuannya yaitu untuk mempersatukan yaitu kader-kader PAN yang ada di Panjatan dan memperkuat strategi kemenangan yaitu dalam rangka menyongsong Pilkada Kabupaten Kulon Progo yang akan datang. Mengusung pasangan kita yang diusung oleh Partai Amanat Amanat Nasional Partai Golkar yaitu pasangan kita pasangannya Bapak Agung mengulangi lagi jangan sampai yang sudah terjalin itu ditinggalkan. Kita tetap jalin komunikasi dengan masyarakat. Karena kunci lagi garda atau kader-kader yang ada di kecamatan solid dengan mengusung pasangan yang diusung oleh DPD atau Partai PAN Kulon Progo, insya Allah pasangan kita Akbar akan menang. Akbar ini, Mas Agung dan Mas Ambar itu kita sangat-sangat bangga. Dari rumah ke rumah menyampaikan gagasannya Mas Agung atau visi-misinya Mas Agung seperti apa supaya masyarakat tahu sehingga masyarakat simpatik ya, simpatik dengan adanya calon yang diusung oleh dari Partai Amanat Nasional ini. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan karena ini sudah jadi komitmen dari partai untuk mengusung Akbar supaya menang di pilkada tahun ini. Untuk silaturahmi, maka ini kader-kader banyak sekali dari beberapa bisa maju. Kami harapkan nanti paling tidak satu kader bisa membawa 10-20 rumah. Itu kunci utama. Semua baik, semua berniat baik untuk membangun Kulon, bagi Kulon. Semuanya baik, karena apa? Mereka meluangkan waktunya untuk berpikir dan berbakti bagi Kulon Progo. Betul? Paruhmu tidak akan mampu menghadapi yang menyala dan membakar. Padahal Allah tidak memerintahkan kepada api tetapi Guru Menteri mengatakan, sekalipun aku sadar aku tidak berkemampuan memadamkan api itu, tetapi malaikat sudah mencatat niat saya dan malaikat sudah mencatat kepada siapa aku berdoa. Karena seorang pemimpin ini adalah wali yang harus diikuti dan juga wali yang harus bertanggung jawab atas semua kegiatan, tindakan, ucapan yang dilakukan. Betul apa betul? Seorang pemimpin yang pertama terbaik di antara yang semua baik. Betul apa betul? Pilihlah yang terbaik dari di antara semua yang ada. Dan pilihlah yang paling sedikit hal buruk yang dimiliki. Betul apa betul? Saya terus sampaikan kepada Ibu Mas, yang dalam mengenai mulai mengetahui track record dari semua
Kalau yang ada. Sepakat apa sepakat? Satu. Yang pertama, titik, gosok, bebek. Betul? Orang bisa saja mengaku pernah bertindak, berlaku, bersikap, mewakili rakyat dan ataupun menjadi seorang pemimpin, tetapi tapak tidak rekam jejak lebih jenderal. Rekam jejak tidak bisa dihapuskan. Seseorang terlahir dari siapa, siapa berlaku mengapa, itu adalah sesuatu yang bisa kita amati. Seseorang berlaku dan monggo, itu yang kita lakukan. Jauh sebelum panjenengan melihat visi misi kita, tetapi perlu ibu bapak ketahui dari mana siapa latar belakang. Lalulah yang kedua, kepada dirinya. Yang pertama, sudahkah seorang pemimpin benar-benar tidak hanya akan berpikir bagi dirinya, tidak hanya memikirkan faktor perut sendiri. Seorang pemimpin mempunyai wawasan yang luas itu agar mampu mendedikasikan apa yang dimilikinya kepada orang lain. Masih juga berpikir tentang memperkaya dirinya sendiri. Yang namanya pemimpin, maaf, saya perlu nggak peningkatan kesejahteraan? Perlu. Tetapi saya nyatakan insya Allah saya tidak akan pernah menggunakan APBD dan apapun anggaran yang saya sudah merasa tumbuh dan berkembang dan bisa sampai skala nasional bahkan regional. Tanpa saya menjadi pemimpin Kuala Propo, insya Allah saya tidak bohong, saya pernah menjadi seleksi untuk menjadi seorang menteri dan juga BUMN. Tetapi demi cinta kepada keluarga dan masyarakat. Tetapi senyatanya lah saya harus menjadi pemimpin di Kuala Propo bukan karena tanpa sebab. Karena selama saya berkiprah, selama saya mengabdi di Kuala Propo banyak sekali serangkaian saya. Beliau orang baik. Betul apa betul? Sudah menjadi harapan kita dan saya begitu beliau meninggal pun saya sakit juga. Kenapa saya sakit? Karena beliau dekat dengan saya dan saya dekat dengan saya akan mewakafkan hidupnya bagi Allah. Allah berkehendak lain, Allah berkehendak agar tidak ada fitnah bagi beliau, maka beliau diambil juga. Betul ya? Dan insya Allah kita berdoa bersama, mendoakan agar... Tetapi memindahkan dukungan kepada kita dan merubah rekor menjadi atas nama Agung. Saya perlu sampaikan ini karena apa? Karena yang saya ketahui kita harus menyampaikan secara jujur terbuka. Saya sampaikan bahwa kalaupun saya menjadi pemimpin di tingkat